Ya, Dap. Bukan urusan kelas semuanya. Keluar, keluar. Kamera kemari, kamera kemari. Kamera kemari. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari tadi kita masih menunggu dan menunggu, dan sekarang kita mendapatkan kabar instruksi dari kepala tim atau katim ya, Bapak Master Han ya, ya katim kita sekarang. Dia menginstruksikan kita harus menyergap kediaman rumah Ibu Ningrum, Bu Tati dan Bu Mila. Kita harus menyergap di 4 penjuru. Nah, seluruh satria berpencar dan kita harus menyelamatkan bayinya. Oke, kalau begitu kita berselawatan dulu agar semua apa yang kita inginkan terlaksana dengan aman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Seorang ya. Oke, saya lanjut. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fakonuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fakonuri. Anta iksirun wa kholi, anta misbatu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Saya merasa enggak konsen. Yuk. Salam. Makasih, Kak, ya. Kan numpang tuh harus berterima kasih. Iya, tahu. Nanti kalau orang enggak terima gimana? Lempar batu. Dia marah gimana? Lempar batu balik. Nah, gitu. Ada masukan dan tegap ya? Mungkin. Bukan urusan kalian. Lihat ritual apa yang kalian bikin? Bukan urusan kalian ini semua. Kalian sudah salah. Jadi keluar. Kalian yang salah. Kami akan keluar. Keluar. Tujuan kami untuk menyelamatkan. Bukan urusanmu. Kalian yang salah masuk rumah orang tanpa izin. Tidak. Biarkan tahu. Keluar. Kalian sudah salah. Gimana? Ya, kalian semua. Keluar. Kamera kemari. Kamera kemari. Bukan urusan. Keluar. Allah. 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 Allah.
bisa mati kita di sini. Keluar! Salawat aja gak mempan. Keluar! Gimana kok ketahuan beon aja? Satu persatu kita hadapin dulu. Binatang dan semua. Satu persatu kita hadapin dulu. Siapa takut? Aku gak wedi. Kalian bukan imbangku. Keluar, Prem. Binatang semua, Prem. Wah! Keluar! Ada otak deh semua. Hati-hati Mas Rangga. Keluar! Keluar, keluar. Jangan diganggu. Ini urusan keluarga. Ada hak kalian sini. Binatang kalian semua sini. Keluargamu. Kau yang istimewa. Eh, iblis. Kau yang iblis. Nanti kamu itu. Kau yang pertama. Kau yang kemarin. Kau kalian berada binatang kau setan kalian semua nggak ada otak kan semua masuk rumah orang tanpa izin. Beli apa beli? Ya nggak ada otak. Dan kalian tahu siapa yang kalian imbang? Ternyata kau selama ini yang menumbalkan lelaki dan ibu ini. Kena apa rupanya? Ya kau itu kau yang setan. Kau yang setan. Bejat kau. Iya. Ya. Oh, ya, kita engkol kamu. Engkol. Engkol. Astagfirullah. Balik lagi ke sana. Malah saya sembuh lihat nih. Astagfirullahaladzim. Mas virus, Mas. Ayo ke situ aja. Hah? Ke situ lagi. Allah. Sini pinggir sini. Kan lebih enak gitu. Ini sini. Sini. Oh, Bu, di rumah itu, Bu. Kita istirahat situ dulu. Lemes besti. Alhamdulillah ya. Berkat perjuangan kita. Siapa namanya nih, Bu? Akhirnya anak saya kembali sama saya, Mas. Ganteng banget. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih Mas-mas boleh semua. Boleh gendong anaknya enggak? Bu, Mas. Boleh gendong anaknya enggak? Ayo, yuk. Semau Om, yuk. Aduh, genjo nih. Sama apa, Mas? Sama Om. Mau Om. Bu pikir sama Papa tadi. Kinjo, Kinjo lihat nih, ayah megang adik lagi. Allah.
Alhamdulillah. Enggak, perjuangan kita bersama, alhamdulillah. Mm-mm. Tidak sia-sia ya. Perjuangan kita pada malam hari ini. Betul dong. Sabar dulu, belum. Senyum, satu, senyum. Dua. Nampak orang itu. Enggak apa-apa. Satu, dua. Sini, boleh, nengok sini. Bu. Tengok sini, satu, dua. Oke. Okay. Aduh. Bu, ini bu, anaknya bu. Oke, okay, gini. Alhamdulillah kita berhasil menyelamatkan anak dari Bu Mila. Betul sekali. Perjuangan nggak sia-sia. Tapi kita nggak tahu kelanjutannya apa di sana. Betul. Ya kan? Apakah bagaimana ini? Hah? Ini karena kita sudah dijadi apapun sudah diberi amanah bahwasanya kita harus membawa Bu Mila. Iya, saya bawa ke padepokan dulu. Iya, kita bawa ke padepokan. Iya. Bagaimana baiknya? Bu, mau nggak ke padepokan dulu kita? Supaya ya, mas, terserah mas. Yang penting anak saya dan saya aman sekarang, mas. Ibu, kalau sudah di padepokan pasti aman. Saya jamin 100%. Karena di sanalah tempat paling aman daripada di sini. Iya. Semua sepertinya di sini itu. Nanti gimana loh masalah pakaian anaknya kita ngurus nanti ya. Betul. Pada pokoknya biar harus pakaian untuk didiknya. Aduh, ganteng banget. Nanti besar kayak Om ya. Eh? Kamu tuh ngimpi. Besar kayak Om ya. Jadi laki yang baik gitu. Allah. Kenapa? Gak apa-apa. Jadi gimana nih? Apa kita menunggu kabar kita, mereka? Kita tidak mungkin menunggu mereka. Kalau kita balik, tidak mungkin. Jadi Bu Mila kayak gimana kalau kita balik? Ya mungkin Bu Mila posisinya seperti ini, kita tinggal. Bisa saja ada orang jahat yang sudah lama mengintai Bu Mila di sini. Kita tidak tahu. Bisa dari Bu Mila kita bawa ke padepokan aja dulu. Iya, kita bawa ke padepokan. Saya mangkut aja. Ini bagaimana mas? Astagfirullahaladzim. Kira-kira sudah pantas untuk begini kan? Allah. Saya tidak terlihat masker mata. Jadi, saya ini bu, ini semua bukan dekat dari kami semua, enggak, ini dekat dari sahabat-sahabat kita yang sini. Iya, bukan dari para netizen-netizen yang sudah mendoakan karena mereka tersentuh hati mereka untuk menolong ibu gitu. Betul sekali. Pastinya berkat Maha, ya Tuhan yang Maha iya, Kuasa benar, ya benar. Mas. Benar, betul, betul. Alhamdulillah. Karena coba kita, lihat anak wajah itu, Master. Gak belas. Ya, tenang dia. Enggak. Iya. Gak nyambung. Kalau semalam itu lolos dia, kasihan. Kali ini sekarang mau ibunya aja tenang. Anak kecil itu tidak bisa dibohongi mana ibu kandung dan bukan ibunya. Iya. Ya Allah. Tenang. Mudah-mudahan. Iya. Ibu juga. Iya. Saya balik. Jangan. Celop bisa dibeli kembali. Tapi gampang. Master Hana atau Master Angga nanti saya suruh bawa pulang. Apa kamu bisa telepon orang itu? Bisa bisa. Kamu kenapa bawa bantal? Kamu kurang bawa tuh anaknya, Master. Bukan bantal sama astagfirullah. Ini bantal tadi berasal dari kamu. Kamu memberikan kepada saya, jadi saya bawa. Master, bentar juga Mas Rali bawa bantal. Itu kan bantalan kesayangan anak itu. Iya, itu kan saya tadi ngasih. Kalau enggak ada karpetnya nanti bocor semua. Kan sempat saya tadi boleh dicek videonya. Allah. Saya karena saya ingat anaknya pasti perlu bantal sama. Tapi kenapa kau berikan gini? Bawa kan kenapa banyak? Ya sudah saya bawa gini kok kamu bilang kenapa bawa bantal? Cari muka aja. Astagfirullah. Oke, kalau begitu. Ini itu saya rekor belum? Oke, kita rekor. Ini sudah lah, penting ini kita ibu ini kita selamatkan. Kalau begitu ini kita tutup aja. Kita balik ke depokan ya. Ya. Kira-kira bagaimana, Master? Sudah. Oke. Bisa. Kita tutup dulu sembari nunggu mereka. Iya. Saya Master Beres. Saya Master Ali. Tapi coba tunggu mereka dulu. Soalnya. Woi! Master! Woi! Sini, sini, sini! Astagfirullah. Emang bocor gitu ya, Bu? Astagfirullah. Allah. Ibu tertawa, maksudnya tertawa bahagia. Iya, sudah bisa. Enggak boleh gitu Mas Rima menuduh yang enggak. Allah. Sudah bisa. Saya tahu itu. Kandang bubrah ya. Kandang bubrah sini. Iya. Alhamdulillah. Halo. Halo, teman-teman. Ah. Enggak bisa kayak gini.
Apalagi mas. Tanya Bu Mila sendiri, saya kena siram lagi sama ini. Jangan emosi. Kampung orang. Coba lah itu tadi bapak kepala lingkungan malah membela sebelah pihak. Allah. Kita malah diusir. Coba gimana coba? Gimana coba? Tapi rumah. Yang penting memang ini keselamatan ini Ibu Mila dan bayinya sudah. Iya. Oke. Okay. Tinggal Ibu Mila sendiri. Mau mesti mengungsi di kepala lingkungan apa mau pulang ke Jawa? Saya rela mengasih uang saya kali ini untuk Bu Mila balik ke Jawa. Tetapi ingat, ya, kita gempur mereka sampai ke akar-akarnya. Dendaman. Saya bukan dendam. Tenang. Saya dendamnya kepada mereka. Master, baju master kok basah? Enggak apa-apa. Kita sudah berapa kali Bu saya sama Ibu pernah disiram enggak? Pernah, Mas. Allah. Baiklah, kalau begitu. Jadi ini kita sudah berhasil menyelamatkan anaknya Bu Mila. Ini bayinya nggak apa-apa? Jadi kok bayinya di mana? Kalau menurut saya sih, ngomong, kalau Bu Mila juga bisa lihat. Bisa ngomong. Nah, diam dulu, sabar, kameramen, dan berbicara. Jadi kalau menurut saya ini kan Bu Mila ini kan di sini juga bingung. Ya betul. Bu Mila bingung. Jadi yaudah kita pulangkan aja ke rumahnya sana. Ke Jawa? Iya. Kita ngusir. Ya, patungan menurut kami berdua tadi sih maksudnya di padepokan dulu. Berapa Bu? Sembari menunggu kayaknya enggak bisa pakaiannya gitu. Di padepokan. Kenapa? Kita takutnya kalau kita di padepokan kita enggak bisa melorong sembarangan kecuali Bu ini mengimam lama jadi santri. Iya benar maksudnya. Ini ada bakal jadi pertanyaan netizen kalau sekarang saya dengar kita bawa ini Ibu ini ke padepokan dengan bayinya. Sementara mereka pasti mencari kita. Kita pasti ribut di padepokan. Iya. Lebih baik kita Ibu ini kita pulang ke Jawa. Iya, kita angkosi. Iya. Tapi tahunya mereka ibu itu sama kita. Kalau nggak ada mau ngomong apa ibu itu? Biar kita gempur mereka. Kita nggak usah melibatkan lagi Pak Depokan. Kasihan guru, kasihan Pastor Han, kasihan Mbak Betik Geni kan. Kita menyelamatkan mereka itu mati-matian kita kena masalah lagi. Biar masalah kita ini di luar. Gimana? Saya serahkan kepada Mbak Warok. Iya kalau saya apa yang terbaik itu berikan saya. Ya udah, ya, it's okay. Ya. Gimana ibu? Ibu berminat? Untuk bisa kembali kumpul lagi sama keluarga. Masa biaya kita yang ngurus semuanya. Oke. Okay. Saya nggak siram lagi. Sudah. Oke. Okay. Kira kalau gitu gimana nih? Sudah. Ini buat para sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjut lagi, oke? Okay? Kalau gitu nantikan terus perjalanan kami dan jangan pernah bosan. Jadikan sebuah edukasi untuk mengisi waktu luang Anda. Kalau begitu lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah kita mohon ampun. Saya Master Han, saya Master Ali, saya Jiki Chan, saya Guru Besar Padepokan Sunan Jagat. Kita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo binti adoi sifat tangkoro nanging ngojo nganti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
masih bersama kami di sendang sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adik langkat. Stabat, 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 sprobot. Mari belajar master mbakter. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari kutia. Jo simpan dendam mirin jarawati. Ketui soi klasa pelantau akal. Ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses tetap semangat master. Mbak tersalah PSS. Sendang, 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 sendang